Tinggalkan Indonesia saat dicerai Ruben Onsu, Serwendah yang bawa veteran PTCS beber hasil oplas. Meninggalkan Indonesia saat digugat cerai Ruben Onsu, Serwendah telah menjalani operasi plastik. Setelah 10 hari menjalani oplas, Serwendah memperlihatkan kondisi wajahnya yang masih bengkak. Pada Instagram story pribadinya, Serwendah sudah tak lagi menggunakan alat penyangga wajah. Ini hasilnya baru di hari ke-10 dan aku udah pakai soft lens. Aku sudah tanya sama dokternya, lipatan matanya juga udah oke. Kenapa aku keramasnya di salon sekalian treatment? Ini kan masih baru, bekas jahitan operasi dekat telinga, nanti takutnya pada saat aku keramas sendiri kegaruk, jelas Serwendah. Saat ini bagian wajah yang dioperasi masih terlihat bengkak, ini masih bengkak banget, kita tunggu dia sampai kempes, sambungnya. Serwendah melakukan operasi plastik bersama adiknya di Korea Selatan. Ia ditemani oleh orang tua dan ketiga anaknya saat ke Korea Selatan. Keputusan Serwendah ini curi perhatian publik lantaran kabar gugatan cerai yang dilayangkan Ruben Onsu. Alasan Serwendah oplas, Serwendah baru saja jalani operasi plastik di Korea Selatan pasca digugat cerai Ruben Onsu. Serwendah pun menjelaskan alasan operasi plastik di Jirin Plastic Surgery Hospital di Seoul, Korea Selatan. Ia juga mengungkap biaya operasi plastik yang dari yang termurah hingga termahal. Hal itu terungkap saat Serwendah berkonsultasi dengan pihak dokter di rumah sakit. Aku operasi di Jirin Hospital karena aku tahu Jirin ini sudah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah Korea selama 7 tahun berturut-turut. Jadi berapa biaya kalau mulai operasi plastik di Jirin Hospital? Kata Wenda kala ngobrol dengan pihak dokter. Kalau operasi susah sih, tergantung orang butuhnya apa. Mungkin mulai dari 30 juta rupiah untuk operasi yang lebih kecil. Untuk operasi lebih besar, 300 juta rupiah, kata penerjemah dari perwakilan Jirin Hospital. Serwendah sendiri sudah jalani operasi plastik sekitar 10 hari lalu dan kini sudah masa pemulihan. Untuk pilihan operasi plastik, Serwendah merombak penampilannya di bagian bawah mata. Dari video yang beredar, terlihat Serwendah memakai kain perban di sekitar kepala sekaligus sabuk penirus wajah warna hitam. Mengetahui hal itu, netizen pun langsung penasaran dengan oplas sang artis. Itu operasi apa ya bun, kalau boleh tahu? Makasih bunda, tanya seorang warganet dalam IG Serwendah. Diakui Serwendah yang melakukan operasi pemindahan lemak di tubuhnya ke wajah agar tampak lebih segar dan muda. Kalau kalian lihat di bawah mataku sekarang jadi lebih fresh kan? Karena aku ngambil lemak yang ada di badan aku, dipindahin ke wajah aku, jelas Serwendah. Serwendah pun menjelaskan beberapa permasalahan di wajahnya, mulai dari garis halus, mata cekung, kulit kendur, dan lain-lain.